Kadang-kadang ketika kita menikah, ketika melamar, ya mungkin ini salah satu penarik juga. Yeah. Oh, abang ini setia nih. Poligami enggak nanti? Ya. Enggak, insya Allah hidup apa sehidup dan semati. Gitu. Yeah. Tiba-tiba pertengahan jalan mungkin karena duitnya sudah mencukupi banyak, tentunya nikah lagi. Ya tambah cabang lah, Akhirnya kan sang istri menganggap bahwasanya ini sang suami nggak tepat janji, karena dulu berjanji nggak poligami gitu. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, jadi beda hal ya. Kalau yang tadi kan di pertanyaan pertama tadi, karena meninggal kan kosong. Benar. Pelampiasan emang nggak ada. Iya, benar. Artinya kalau dia menginginkan suami atau istri menginginkan suami atau suami menginginkan istri kan nggak ada, memang sama sekali nggak ada. Kalau ini kan ada. Nah, ketika suami memang melamar istrinya untuk dinikahi, lalu istri mensyaratkan agar tidak poligami, al-mu'minun ala syurutim. Orang-orang beriman itu harus melaksanakan syarat yang mereka buat. Iya. Ah, gitu kan? Oke. Okay. Jadi ketika memang sudah dikatakan tadi, aku tidak akan poligami selama aku bersamamu, ya nggak ada masalah. Dia harus menepati janjinya. Tetapi yang namanya upaya hukum seperti PK umpamanya, peninjauan kembali lah bahasa kita gitu kan. Benar. Itu kan bisa dilakukan. Jadi judicial review itu bisa dilakukan. Benar. Ya, jadi apa namanya, jadi diuji lagi yang tadi keabsahan itu. Bisa jadi begini faktornya. Kenapa? Kenapa itu kita katakan? Karena bisa jadi umpamanya suami ini memiliki, kita katakanlah mohon maaf, kebutuhan biologisnya itu tidak tercukupi dari sang istri. Bahkan mungkin tinggi. Terlebih lagi istri juga mungkin kurang sehat umpamanya. Sakit. Atau sudah tidak mampulah melayani suaminya begitu kan. Maka kan ya itu tadi, dia tidak juga boleh memaksakan diri untuk bertahan dengan syaratnya itu tadi. Kenapa? Karena ditakutkan suaminya gimana? Akan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala gitu kan, di luar sana. Makanya suami juga harus bijak dalam perkara ini. Artinya bahwa nggak mengapa untuk diajukan kembali atau ditinjau ulang, ada PK, peninjauan kembali terhadap itu tadi. Benar. Syarat yang dibuat tadi. Ketika memang hal itu pendorong suami untuk poligami itu memang sebesar. Ya tentu dia sudah punya kemampuan ya. Benar. Kemampuan zahir dan batinnya. Kemudian juga tadi itu ada masalah yang memang tidak terselesaikan dengan apapun kecuali hanya dengan poligami umpamanya. Maka saya kira istri juga harus berbesar hati untuk membatalkan syarat yang dia buat dulu demi untuk kemaslahatan dan kebaikan keluarga mereka, terutama suami yang sedang menginginkan cabang atau apalah istilah orang gitu kan. Begitu, nggak ada masalah, boleh saja. Jadi intinya bahwa itu perlu dimasyarakat, tapi pada asalnya dia harus berpegang dengan syarat itu. Tapi ketika ada hal-hal yang kita katakan mendorong suami untuk melakukan poligami, ya nggak ada salahnya untuk dibincangkan, untuk dibicarakan kembali dengan istri. Wallahu ta'ala. Iya. Karena kita tahu sangat jarang orang ketika poligami, ya saya akan membukanya, itu jarang diterima. Artinya kalau dari awal lamaran itu akan ditolak gitu ya. Tapi saya kira kalau wanitanya sudah paham din kan tidak ada masalah. Iya, tapi ini selalu berbicara tentang perasaan sih. Oh, perasaan wanita ya. Iya, iya. Kalau secara hukum kan tidak perlu kita izin. Betul, tidak perlu izin. Ini kadang-kadang perihal perasaan saja.